Om Swastiastu. Pada kali ini Bapak akan membahas materi pendidikan karakter bangsa. Adapun cakupan materi pendidikan karakter meliputi 1. Pengertian, 2. Fungsi, 3. Tujuan. Pengertian dari karakter bangsa adalah Om Swastiastu. Pada kali ini Bapak akan membahas materi pendidikan karakter bangsa. Adapun cakupan materi pendidikan karakter meliputi 1. Pengertian, 2. Fungsi, 3. Tujuan. Pengertian dari karakter bangsa adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Selanjutnya, fungsi pendidikan karakter. Secara umum, fungsi pendidikan karakter adalah untuk membentuk karakter atau sifat seseorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Adapun beberapa fungsi pendidikan karakter seperti 1. Mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu berpikir baik, berhati baik, berperilaku baik. 2. Untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. 3. Untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif. Selanjutnya kita lanjutkan pada tujuan pendidikan karakter. Tujuan utama pendidikan karakter pada dasarnya adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, masyarakatnya berakhlak mulia, bertoleransi, dan bergotong royong. Untuk mencapai tujuan tersebut, peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Adapun nilai-nilai dari karakter itu diantaranya adalah 1. Kejujuran, 2. Sikap toleransi, 3. Disiplin, 4. Kerja keras, 5. Kreatif, 6. Mandiri, 7. Demokratis, 8. Rasa ingin tahu, 9. Cinta tanah air, 10. Cinta damai, 11. Gemar membaca, 12. Rasa tanggung jawab, 13. Religius,
14 semangat kebangsaan, 13 menghayati atau menghargai prestasi, 16 sikap bersahabat, 17 peduli terhadap lingkungan, 18 peduli sosial. Itulah nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan karakter. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.